Perusahaan listrik negara PLN UID Jawa Barat ngasmikan 50 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tambahan Mapag Mudik Turta Balik Lebaran 1445 Hijriah. Peresmian SPKLU dilakonan secara simbolis ku GM PLN UID Jawa Barat di SPKLU milik PLNU Peti Lumajalaya anu pernahna di res area kilometer 148 Tol Purbaleunyi Bojong Soang Kabupaten Bandung. Mapag Mudik Lebaran 1445 Hijriah, perusahaan listrik negara PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngaresmikeun 50 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU tambahan secara mareng anu sumebar di sajumlah wewengkon di Jawa Barat. Salah sajina nyata 3 unit SPKLU milik PT PLNU Peti Lumajalaya anu pernahna di res area kilometer 148 Tol Purbaleunyi Bojong Soang Kabupaten Bandung. Eta peresmian teh dilakonan secara simbolis ku GM PT PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia kelawan diaping ku manajer PLN UP Tilumajalaya Hafaza serta Kepala Dinas ESDM Jawa Barat. Manajer PLN UP Tilumajalaya Hafaza nandeskeun eta res area kilometer 48 T dipasangan 3 SPKLU kelawan daya eusi anu beda-beda nyata 22 kWh AC, 24 kWh DC, jeung 50 kWh DC. Kugituna sakumna jenis mobil listrik bisa make eta fasilitas SPKLU. Alhamdulillah hari ini kami dari PLN UPTK Majalaya merupakan salah satu tempat ya di mana hari ini kita melakukan peresmian ya 50 unit SPKLU tambahan ya. Tambahan 50 unit salah satunya dipusatkan peresmiannya di lokasi kita di PLN UPTK Majalaya. Adapun di lokasi ini sekarang ada 3 SPKLU ya. Di ini ada yang 24 KW DC, terus yang depan ini 22 KW AC, dan di ujung itu 20 KW AC. Alhamdulillah di lokasi ini masuk di wilayah Kabupaten UPTK Majalaya untuk pelayanan di Jalan Cekek yang siap melayani para pemudik maupun yang harus balik ya, yang menggunakan kendaraan listrik. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat ini. Untuk di luar rest area, di luar arteri, kami menyediakan ada SPKLU di kantor-kantor PLN ya. Kantor PLN dan khusus di Kabupaten Bandung itu tersedia di Sabu Lilungan juga ada, terus ada di daerah termasuk di lokasi wisata ya, di daerah Cibinde, Pangalengan juga kami menyediakan SPKLU. Selain SPKLU untuk kendaraan listrik juga tersedia SPLU ya, tersedia untuk motor listrik kecil, jangan khawatir masyarakat pada saat ini kencing motor listrik. Sejalan itu, General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia ngeceskeun ngaliwatan eta tambahan 50 SPKLU teh ngajangkepkeun jumlah SPKLU anu dicawiskeun ku PLN UID Jabar. Dipiarep ngaliwatan eta tambahan SPKLU teh bisa mere pangladen anu maksimal ka masyarakat anu marake kendaraan listrik. SPKLU yang ada di wilayah Jawa Barat ya, jumlahnya adalah 50 dan tadi juga kita sudah resmikan dan kita sudah lihat bahwa SPKLU sudah bisa berfungsi ya, hampir seluruh rest area ini dari 50 itu ada di 22 titik ya, dan tersebar. Jadi kami menyiapkan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kolaborasi yang sinergi dan kolaborasi yang sangat baik dari Dinas SDM Pemprov Jabar, dari Kepala Dinas Perhubungan, dari pengelola rest area yang ada di sini, serta teman-teman dari anak perusahaan HP dan Icon Plus, dan khususnya juga dari seluruh tim niaga Wijabar dan UP3 ya. Tentu saja dimaksudkan ini adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman ya bagi semua pengendara kendaraan listrik ya, baik itu nanti yang mudik ke arah Jawa ya dan kembalinya ke arah Jakarta. Lianti di jalur mudik tol atau rest area, PT PLN oge nyagakeun SPKLU turta SPLU di jalur arteri
Anu eta unit SPKLU jeung SPLUT sayaga di sakumna kantor unit pelayanan PLN di Sakuliah Wewengkon di Jawa Barat. Yuan Akuniawan, Bandung TV.